Kacang bawang merupakan makanan ringan yang umum dijumpai terutama perayaan pada hari Lebaran. Dengan memiliki rasa yang gurih, renyah, dan nikmat, hingga saat ini menu makanan ini masih sangat digandrungi pada saat Lebaran. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JEKTV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JEKTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEKTV. Akhir kata, saya Hamidah Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa, JEKTV Inspirasi Kita. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, banyak antusias masyarakat Muslim yang ingin menjadikan suasana Lebaran menjadi suasana dan hari spesial. Dan tidak lengkap rasanya jika di rumah tidak tersedia kue-kue di saat Hari Raya. Ya, seperti Ibu Misinem, yang merasa tidak lengkap jika Lebaran tidak membuat kue Lebaran sendiri. Selain bisa mengatur rasa sendiri, dirinya juga bisa membuat lebih untuk stok kembali, ketimbang harus beli di toko kue. Seperti saat ini, Misinem pada Lebaran tahun ini mengaku hanya membuat kue-kue kering saja. Pada Lebaran kali ini, Misinem sangat bersemangat untuk membuat kacang bawang, salah satu makanan ringan yang memiliki cita rasa yang gurih dan nikmat serta banyak disukai semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Nah, ini emang untuk Lebaran apa tiap hari buat ini? Selagi yang buat Lebaran. Tahun kemarin buat juga gini, Bu? Iya, tahun. Ini kacang bawangnya emang andalan Ibu ya? Iya. Heru Syaputra, JEKTV, melaporkan.